Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari Khamis di dalam kelas Bahasa Melayu bersama Ustaz Rahman. Sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama menadah tangan, membaca doa sebelum belajar. Semua tanda tangan sama-sama, boleh on mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, okay, semalam kita dah pelajari tentang apa? Semalam, siapa ingat? Semalam kita dah pelajari kita dah mempelajari ataupun mengenali tokoh seni negara, iaitu Profesor Dr. Siti Zainal Binti Ismail. Baguslah, siapa yang ingat tu kan? Okay, Profesor Dr. Siti Zainal Binti Ismail, tokoh seni negara. Kan? Dia lahir kat mana? Dia lahir dekat ya, Bagus Firas, Gombak, Kuala Lumpur. Dan ada tugasan tu kan, dia mengimlakkan ayat warna merah tu. Ibu ataupun ayah tolong baca, awak tulis kan. Lepas tu cek betul ke tak awak tulis tu. Okey, seterusnya untuk hari ni. Hari ni kita akan belajar tajuk baru. Kan, selalu pagi-pagi Ustaz cakap apa kat awak pagi-pagi? Ingat. Selalu pagi-pagi kalau kelas Ustaz cakap apa dekat awak? Ustaz suruh duduk dalam keadaan bersedia, sopan. Ustaz suruh sediakan alat tulis. Sediakan alat tulis, sediakan buku-buku kan. Lagi Ustaz suruh apa lagi? Baca doa. Ustaz suruh duduk diam, jangan main-main kan. Untuk hari ini kita akan belajar, awak boleh tengok muka surat, muka surat 72 kan, kata perintah. Hari ini kita akan belajar kata perintah. Sebelum kita tengok petikan dalam buku teks tu, Ustaz akan tunjukkan video tentang kata perintah. Sebab dalam petikan tu nanti kita nak kena isi tempat kosong, ada tempat kosong tu kan. Sebelum tu Ustaz beritahulah sedikit tentang kata perintah ni apa dia kan. Kata perintah ni muka surat berapa? Muka surat 72. Muka surat 72. Bagus. Terima kasih Raina sekali lagi memberi ataupun menolong kawan-kawan. Muka surat 72 buku teks jilid 1. Ustaz akan memberi penerangan sedikit tentang apa itu kata perintah kan, yang untuk kita pelajari hari ini. Kan, hari ini kita akan mempelajari tentang kata perintah. Kata perintah ni ialah perkataan yang digunakan untuk memberi perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Kan, kalau yang tak suruh. Ya, Aisyah.
Buku surat berapa tadi? 22. Ha, tapi itu nanti Ustaz akan kita akan baca sama-sama. Tapi ni Ustaz memberi penerangan dahulu. Apa itu kata perintah? Kan? Ha, kata perintah ni kalau suruhan, arahan, larangan, silaan ataupun perintahan. Ha, contohnya apa? Si, yang ada perkataan sila, tolong, minta, jemput, ha, jangan. Itu semua adalah kata perintah. Kan? Ha, kalau suruhan, suruhan ni maksudnya Ustaz meminta awak untuk bersiap sedia kan. Sila bersiap sedia. Ha, itu kata perintah lah tu. Kan? Kemudian Ustaz cakap jangan bermain di ruangan chat. Ha, itu kata perintah juga. Kata perintah larangan kan. Jangan. Kemudian Ustaz cakap sila, sila dah tadi kan, sila duduk kan, itu pun silaan. Ataupun arahan, macam arahan, sila buka buku teks, itu arahan kan. Itu semua adalah kata perintah lah kan. Kata perintah atas tu, lepas tu bawah tu ada anak-anak dia kan. Silaan, toilet, arahan, larangan, permintaan. Okey, boleh pergi toilet. Okey, seterusnya Ustaz akan tunjukkan video ya, Rayhana. Tiki, dia nak pergi tandas. Okey, pergi tandas. Okey, seterusnya Ustaz akan tayangkan video tentang apa itu kata perintah lebih jelas. Boleh sama-sama tengok. Sebelum kita jawab yang dekat buku teks tu, kita tengok dulu video. Mana video tadi? Sekejap, hilang pula dia. Okey, sekali lagi ya, saya pasang. Mana ni tadi? Okey, kita jumpa. Kalau tak dengar suara boleh beritahu ah. Okey. 1 2 3 akan tunjukkan. Dia dah tunjuk kan beberapa contoh kata perintah. Ada usah, sila, jangan, jemput, tolong, minta. Ha, itu kata perintah lah tu kan. Ha. Jemput minum. Ha, itu kata perintah silaan. Ha. Kalau permintaan
Tolong saya. Tolong ambilkan pemadam saya. Kalau pemadam awak tercampak jauh kan dalam kelas dulu. Ha. Nak jalan kan tak boleh SOP. Ha. Minta tolong kawan awak kan. Kata perintah. Awak perintahkan kawan awak. Tolong ambilkan pemadam saya boleh. Ha. Ataupun. Madam. Ha. Kalau kata perintah suruhan, arahan, larangan. Ha. Sila duduk di tempat anda. Ha. Jangan bermain. Okey, ha, itu contoh dia kan. Ha, macam tadi, okey, Akif Sufi bagus kan. Dia dah tertekan, dia minta maaf. Ha, itu antara ciri-ciri pelajar yang baguslah kan. Bila kita dah buat kesalahan, kita minta maaf kan. Macam Akif Sufi tadi tertekan kan. Ha, dia terus minta maaf. Ha, bagus Akif Sufi. Dan kita kan sebagai orang Islam, kalau apa-apa kita dah buat salah, kita minta maaf kan. Yang lain pun sama. Kalau kat rumah pun sama, kalau dah buat salah, minta maaf. Okay. Okay, seterusnya awak boleh buka buku teks, buku surat 72. Ha, 72. Okay, tengok tu gambar tu. Dia tengah buat apa tu? Tengok gambar tu dulu. Siapa tahu? Dia tengah nak buat ketupat. Ketupat apa? Nak buat ketupat. Ketupat apa? Dia buat ketupat. Ketupat lemang. Ketupat lemang? Bukan. Ha, siapa? Ketupat apa dia? Ketupat panas. Ya. Ketupat panas. Ketupat panas. Ha, betul. Raihana, siapa lagi tadi jawab? Ilman. Kan? Siapa yang daripada Pantai Timur, tahulah kan? Ini adalah ketupat panas. Ha, ketupat panas. Ah, belah Pantai Timur, belah utara pun ustaz dapat tahu ada juga. Ada juga. Ah. Dan ini ketupat palas. Siapa tahu ketupat palas yang dalam tu dia guna apa? Nasi. Ah. Apa dia? Kalau ketupat lemang. Biasa pakai nasi, kalau ketupat palas pakai lemang. Lemang. Lemang dalam tu apa? Dia pakai apa? Daun palas. Siapa cakap? Siapa yang cakap tadi? Daun palas tu cantik dia. Dalam dia. Pulut. Ya, betul. Aisyah pun cakap pulut tadi. Iman Aimi pun cakap pulut. Ha, dalam tu dia guna beras pulut. Dan dibalut oleh, macam Ilman cakap, daun palas. Sebab tu nama dia ketupat palas. Kan? Okey, tu nenek, Ana dan kawan-kawan kan? Tengah nenek tengah buat ketupat palas lah dengan Hana dan kawan-kawan dia pun ada juga. Dia boleh tengok buku, buku 72. Sekejap ya, saya buka. Okey, mana tadi buku tadi? Okey. Okey, ha, tengok tu. Wah mudahnya kan tajuk petikan dalam buku teks ni. Wah mudahnya. Okey nenek, tolong ambil daun palas itu. Ha, mana kata perintah? Tolong, tolong. Tolong kan. Tolong adalah kata perintah. Bila dia jadi tolong ambil daun palas itu, maksudnya jadi ayat perintah. Kalau dah buat, kalau kita cakap tolong saja itu kata perintah. Kalau tolong ambil daun palas itu, kita cakap ayat perintah. Sebab dia dah buat ayat kan? Ha, dah panjangnya tu dia dah buat ayat. Ha, kita panggil ayat perintah. Kalau tolong sahaja, kata perintah. Kalau tolong ambil daun palas itu. Contoh ustaz tanya. Okey, ni apa? Tolong ambil daun palas ini. Ha, jawapan dia, ini adalah ayat perintah. Kalau ustaz tanya, tolong ni apa? Ha, awak pun jawab, tolong ni adalah kata perintah. Okey, tu beza dia kan, beza dia. Kalau tolong sahaja kata perintah, kalau tolong ambil daun palas itu, itu adalah ayat perintah. Okey, seterusnya kita tengok Ana dan kawan-kawan menjawab, baiklah nenek. Ha, nenek pun, sila pisahkan daun palas itu. Pravin, minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Ha, kita boleh jumpa berapa kata perintah dalam ayat ini? Tiga. Ada? Ada. Ha, satu. Dua.
tiga. Kan? Sila minta jangan. Kan? Ha, sila pisahkan daun palas itu. Minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Okey. Tercarik itu apa? Macam mana? Tercarik. Ha, tercarik ni kalau macam daun tu, kalau awak tak berhati-hati dia boleh terkoyak. Ha, tu tercarik lah tu. Okey, seterusnya tengok Pravin jawab apa. Nenek, tempat kosong, ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Ha, jawapan dia? Tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas. Ha, isi tempat kosong tu. Tolong. Okey, seterusnya kita sama-sama jawab yang seterusnya. Nenek, Pravin, tempat kosong, simpulkan daun palas sehingga berbentuk terbentuk kelongsong. Ha. Kata perintah apa yang sesuai? Sila. Pravin, sila simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Kelongsong ni apa? Okey, kelongsong ni nanti awak cuba cari apa maksud kelongsong. Dekat Google. Boleh awak cari dekat kamus, boleh siapa ada kamus boleh cari dekat kamus. Okey. Tak ada. Okey, seterusnya kejap Okey, tadi dah sila kan? Seterusnya ini gambar dia ni lah. Ini kelongsong ni yang nombor satu ni. Kalau awak tanya kelongsong tu apa jawapan awak cari, tapi kalau nak nampak rupa kelongsong ni macam ni. Acuan dia kan. Cara kosong. Okey. Ini cara nak memasukkan pulut ke dalam daun palas. Tapi kena buat, nenek cakap kena buat simpulkan dulu daun palas tu sehingga terbentuk kelongsong macam nombor satu ni. Kemudian gambar nombor dua baru kita masukkan pulut tu ke dalam kelongsong daun palas ni. Kan? Nombor tiga kita padatkan dia. Barulah kita simpul-simpulkan dia. Ikat masuk kat sini kan. Jadilah yang nombor enam tu ketupat palas yang dah siap. Kan? Okey, seterusnya muka surat 73. Somi pula tanya. Somi pula cakap kat nenek kan. Wah, mudahnya nenek. Hana, tempat kosong, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Perkataan, kata perintah apa yang sesuai? Tolong. Ya, betul. Tolong. Hana, tolong tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Okey, seterusnya Hana pun menjawab. Somi, pusing daun ke belakang ke longsong seperti ini. Kemudian tarik ekor daun itu. Ini yang gambar nombor lima lah. Gambar nombor lima ni, Somi tanya macam mana cara nak ikat kan. Dia dah balut-balut nak ikat kan. Hana pun beritahu. Kan, pusingkan ekor daun. Ya Allah, dia letak dekat atas meja. Ke belakang, kemudian tarik. Tak ikut, kita tinggal gitu. Okey. Burung. Firas, jangan bermain Firas. Okey, seterusnya nenek. Pandai Hana, cucuku sayang. Nenek pun gelak kan. Ha 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 ha. Kan. Tapi nenek tak adalah gelak macam tu kan. Ini dia tulis kat sini. Okey. Tempat kosong, kemudian tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Tempat kosong ni nak isi apa yang sesuai?
kata perintah? Jangan. Okay. Okey, bagus semua. Ha, bila kita dah pilih kata perintah yang sesuai, kemudian kita tengok betul ke salah ayat kita tu kan? Okey? Ha, jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Okey, jangan. Maksudnya betul lah, sesuai. Yang sebelah ketawa tu apa tadi tak dengar? Ha, kawan-kawan tolong. Bagus. Terima kasih kawan-kawan yang telah membantu kawan kita yang terlepas tadi. Okey, seterusnya Hana. Ketupat ini hendak diletakkan di mana, Nenek? Ha, Nenek pun jawab. Tempat kosong, masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api tetapi tempat kosong terlalu kuat. Okey, yang pertama, tempat kosong yang pertama kita nak letak apa? Sila. Pintu. Okey, kita tengok. Sila. Kita ada dua jawapan kan? Sila dengan minta. Okey, kita cuba masukkan jawapan minta. Ayat kita betul ke salah? Okey, tengok eh. Minta masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Sesuai tak? Sesuai lah. Ha? Tak. Ha. Cuba dengar betul-betul. Cuba dengar balik betul-betul. Minta ketupat ini. Sila. Minta masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Sesuai tak? Betul tak? Tak. Ah, kan. Okey, kita cuba yang jawapan tadi satu lagi. Sila. Okey. Sila masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Ah, betul ke salah? Betul. Ah, betul kan. Kalau awak tu jemput betul tak? Cuba tengok ayat. Jemput masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Betul tak? Salah. Ah, salah. Selain sila, kita boleh pakai satu lagi kata perintah. Apa dia? Tolong. Tolong. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Ah, sebab Nenek suruh Hana kan? Ah, tolong lebih sesuai. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Ah. Baby, bu. Itu baby. Okey, kalau jangan sesuai ke? Jangan masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Ah, nak masukkan kat mana? Kan? Tolong sesuai. Ustaz. Ha, tolong lebih sesuai. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Okey, yang kedua, tempat kosong kedua. Buka api tetapi tempat kosong terlalu kuat. Jangan terlalu kuat. Bagus Haikal. Buka api tetapi jangan terlalu kuat. Okey, Hana dan kawan-kawan pun jawab. Baiklah Nenek, ini Nenek bersama Hana yang pakai tudung, Sume dan Pravin. Dekat bawah ni awak boleh baca sekali lagi. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Contoh dia sila, tolong, minta, jemput, susah. Apa lagi? Jemput dah, usah dah, harap, jangan. Nah, ini tahun satu dulu awak dah belajar juga dah. Kan? Arah. Kata perintah. Kan? Okay, yang kat sini pun ada dia beritahu contoh-contoh kata perintah. Awak boleh tengok. Ada sila. Ada tolong, minta, jemput jangan, harap, usah. Okay. Sila, tolong, minta, jemput, jangan. Kalau awak hebat, awak boleh ingatlah. Kalau awak rasa awak tak hebat lagi, awak tulis salin supaya untuk awak ingat. Tapi kalau dah hebat, tak payah salin pun tak apa kan. Sekejap ke dah hafal lah, boleh ingat. Tapi kalau ustaz sebagai pelajar, ustaz salin tulis sebab ustaz tak ingat kan. Okay. Sebab nanti tugasan ustaz akan berikan untuk awak berikan kata perintah. Contoh kata perintah, iaitu apa dia? Sila, tolong, minta. Itu baru tiga, nanti ustaz suruh keluarkan enam. Okay. Hari ini kita telah pelajari tentang tentang apa? Kata perintah. Kata perintah tu apa dia? Tolong, sila,
jangan minta tolong dan minta usah harap jemput jangan kata perintah ialah kata perintah ialah perkataan dalam buku kan ada awak tinggal baca je. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Dan kita telah belajar kata perintah. Selain itu kita juga telah belajar bagaimana untuk membuat ketupat palas kan. Sebelum ni awak makan je kan, beli dah siap kan, ataupun mak awak yang dah siap rebus. Tapi hari ni kita dapat juga mengenali ataupun belajar macam mana ingin membalut ketupat palas kan. Pulut tu dah masak siap-siap, tinggal masukkan dalam daun palas, lepas tu balut-balut-balut, simpulkan, ikat kan. Okay, hari ni kita dapat belajar dua perkara kan, kata perintah dan membalut ketupat palas kan, membuat ketupat palas bersama nenek dan Hana bersama kawan-kawannya. Okey, seterusnya ustaz akan memberikan untuk hari ini, siapa yang datang kelas online, dia ada dua kuizi. Satu kuizi dalam Zoom, satu kuizi dalam Zoom lain. Yang ustaz bagi dekat Google Classroom lain. Kan? Ada dua, dia lain-lain tau. Dalam Zoom lain, Google Classroom lain. Maksudnya ada dua yang lain. Dekat share. Ini dua berlainan. Yang berlainan. Lain-lain. Okey, tapi sebelum tu, ustaz akan hantar kuizi dekat ruangan chat. Okey. Ustaz, yang nombor dua. Tidak. Apa dia, Ilman? Kuizi yang nombor dua dekat mana? Kuizi yang nombor dua nanti ustaz bagi kat Google Classroom. Yang pertama dekat Zoom. Okey. Kemarin tu saya lupa nak buat lagi sekali yang dalam Google Classroom. Tak apa, boleh buka Google Classroom nanti. Okey, yang siapa tak boleh buka sekarang, ustaz akan masukkan juga quiz yang pertama dekat dalam Google Classroom. Maksudnya nanti kat Google Classroom, ustaz bagi yang nombor satu dengan nombor dua. Awak boleh jawab. Okey, kita akhiri kelas kita dengan bacaan Tasbih Kafarah dan Surah Wal'as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Ya rabbal alamin. Okey, yang ni ustaz akan bagi salam dulu. Kemudian awak jangan terus keluar, awak jawab kuizi dulu. Okey? Okey. Okay, terima kasih dan tahniah. Terima kasih dan tahniah kepada yang berjaya hadir ke kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.